Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada video kali ini uh, saya akan menjelaskan mengenai derivation tree konteks uh, programmer ya untuk uh, teori bahasa dan automata. Uh, ya sebelum masuk ke materi ini uh, ada pesan dari Imam Syafi'i ada kata mutiara dari Imam Syafi'i bahwa uh, berlelah lelahlah manisnya hidup. Akan terasa setelah lelah berjuang. Jadi, kepada adik-adik yang masih belajar, masih menuntut ilmu, jangan pernah bermalas-malasan. Harus berjuang, pantang menyerah, karena setelah kalian lelah berjuang, maka di masa yang akan datang, kalian akan menikmati hasilnya. ya. Jika kalian malas mengasah otak dari sekarang. Maka bersiap-siap di masa yang akan datang kalian akan bekerja dengan otot. Jadi uh, harus dipersiapkan dari sekarang karena di masa yang akan datang kalian uh, kehidupan itu tidak sampai di uh, bangku kuliah saja. Ada kehidupan sebenarnya setelah kalian kuliah. Ya, oke. Okay. Uh, kita masuk ke materi. Nah, jadi ada tiga hal yang perlu ada, ada, uh, pahami. Para materi ini. Yang pertama adalah konteks free grammar itu sendiri, kemudian teknik parsing, ya, kemudian masalah ambiguitas. Oke, kita masuk yang pertama adalah e, mengenai konteks free grammar. Konteks free grammar atau e, dalam bahasa indonesia tata bahasa bebas konteks atau yang biasa juga kita sebut dengan CFG. Ya. Jadi CFG ini adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya adalah dalam bentuk alfa, maka alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Di mana alfa adalah pemproduksinya, ya atau biasa kita kenal dengan dan biasanya ya. Ya, di sebelah kiri itu ya pasti ada simbol, simbol variabel ya. Kemudian beta adalah hasil produksi. Masih ingat eh, empat level bahasa yang ada. Nah, ini salah satunya adalah konteks free grammar. Nah, batasan aturan produksi konteks free grammar itu sendiri, jadi di ruas kiri, ya, ruas kiri. Kalau saya menyebutkan ruas kiri, berarti yang dimaksud itu adalah pemproduksinya, ya, atau alfanya. Ini ruas kiri, ya, ini adalah ruas kiri. Jadi, Alpha itu adalah sebuah uh, harus uh, merupakan sebuah simbol variabel. Jadi ingat kembali simbol variabel dan non variabel. Jika dia adalah simbol variabel maka atau simbol non terminal maka berarti simbol itu masih bisa diturunkan. Sedangkan jika di uh, simbol tersebut adalah simbol terminal, artinya simbol tersebut sudah tidak bisa diturunkan lagi. Ya. Oke, lanjut. Sedangkan di ruas kanan di sini ada beta ya atau hasil produksinya itu e, boleh berupa terminal variabel ataupun e, epsilon epsilon itu e, kosong ya maksudnya oke okay. jadi e, saya ulangi kembali bahwa di sebelah kiri alpha itu adalah elemen non-terminal atau simbol variabel sedangkan beta adalah dia elemen uh, terminal atau non terminal dan beta boleh berisi uh, simbol kosong ya silon oke saya rasa dedek sudah paham sampai di sini kemudian lanjut nah ini contoh aturan produksi CFG ya, kita ingat kembali ini aturannya ya aturannya sekarang kita cek satu persatu ini ada ada yang salah tidak ini sekarang alpha adalah elemen yang terminal dan beta adalah elemen uh, terminal atau non terminal ini alpha dia adalah non terminal oke okay. sini ini atau ya jadi kalau ada garis bersebelahan ini, ini artinya atau sama saja kalau saya tulis seperti ini x menghasilkan b y dan x menghasilkan z A. Nah, tapi supaya menghemat baris saja ya kita langsung tambahkan begini saja Z A ya ini enggak usah. Nah, sekarang ini oke. Okay, kalau lihat aturannya ini benar ya. Nah, kemudian yang kedua ini benar juga. Yang ketiga benar juga. Oke okay, yang keempat benar juga. Yang kelima benar juga. Jadi di sebelah kiri harus simbol variabel sebelah kanan oleh simbol non-terminal ataupun simbol terminal. Ya. Oke, paham ya sampai situ. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih bedanya antara konteks free grammar dengan regular expression? Jadi, eh, sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari mengenai ekspresi reguler. Ya jadi eh sebenarnya keduanya ini merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai untai dalam sebuah bahasa untai itu stringnya eh atau rangkaian simbol ya nah eh masih ingat e, materi yang sudah e, dijelaskan di Express reguler jadi Anggaplah ada sebuah aturan produksi seperti ini aturan produksinya seperti ini. Nah, kita mau mengetahui apakah string a a a b itu bisa dibangkitkan oleh aturan produksi ini. Jika bisa dibangkitkan, maka string ini diterima sebagai sebuah bahasa ya, atau bahasa yang dapat diterima oleh aturan produksi ini. Kalau kita lihat di sini berdasarkan aturan produksi ini, sebenarnya kan ini ada banyak kemungkinan ya, tapi kita Uh, di slide ini saya langsung menampilkan kemungkinan yang benar dari uh, inputan string ini. Nah sekarang kita lihat s, s itu menurunkan a dan ae ya ae. Ini, oke. Okay. Sekarang e itu menurunkan, nah, boleh a, boleh b. Nah di sini kita pilih a, oke. Okay. Kemudian a itu bisa menurunkan a kecil a besar atau b, ya. Berarti sekarang a ini menurunkan ini ya kecil a besar lalu kemudian a besar ini menurunkan a kecil a besar lagi lalu kemudian a besar ini menurunkan b nah, sehingga diperolehlah hasil seperti ini berarti string ini itu dapat diterima ya oke paham ya Uh, nah <tuh> pada saat uh, menurunkan suatu string simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut ya jadi ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa simbol variabel itu artinya adalah simbol yang masih bisa diturunkan di mana simbol variabel itu uh, biasanya disimbolkan dengan huruf besar sedangkan simbol non variabel atau simbol terminal biasanya disimbolkan dengan huruf kecil dan dia simbol tersebut tidak dapat diturunkan kembali ya nah pada ekspresi reguler bagian yang belum diturunkan tersebut atau simbol variabel pada aturan produksi itu selalu berada di ujung nah kalau kita membahas mengenai ekspresi reguler simbol variabel itu ada dua ada dua aliran ini sebenarnya ada aliran kiri dan ada aliran kanan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aliran kanan, berarti e, semua aturan, dimana e, semua aturan kemudian semua hasil produksinya, semua hasil produksi yang mengandung e, simbol variabel, maka simbol variabel tersebut harus berada di paling kanan dari e, hasil produksinya. Nah, sedangkan di CFG bagian yang belum diturunkan itu bisa berada di mana saja. Makanya, kenapa tadi di aturannya dikatakan bahwa satu-satunya aturan di CFG adalah ruas kiri adalah simbol variabel, sedangkan di ruas kanan itu mah bebas, ya, bebas mau simbol variabelnya di kiri, di tengah, di awal itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi itu yang menjadi pembeda dasar antara ekspresi reguler dan konteks free grammar. Nah, ini kita bisa kita lihat. Ini sebelah kanan, ini sebelah kanan, ini sebelah kanan, ya. Ini sebelah kanan karena kebetulan dia sendiri, ya, berarti ya, sebelah kanan, ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Sedangkan di konteks free grammar, itu bebas, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, sebelah kanan, ini sebelah kanan, dan kiri, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, sebelah kiri, kan, sebelah kiri. Oke, okay? jadi uh, itu ya. Nah, jadi semoga ada, ada paham sampai di sini materinya. Kemudian, eh, nah CFG itu menjadi dasar pembentuk suatu parser atau proses analisis sintaksis. Ya. Jadi eh, CFG menjadi dasar pembentuk suatu parser atau proses analisis sintaksis. Pernahkah kalian eh, ngoding? Bahasa pengurangan apa yang kalian pakai. Anggaplah kalian pakai Java atau C++. Nah, ketika kode uh, kalian, uh, kalian sudah selesai ketikan, ketika kalian run, itu terjadi proses penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Nah, uh, proses ini disebut dengan uh, teknik kompilasi ya teknik kompilasi atau teknik penerjemahan. Jadi e, komputer ini tidak dieksekusi begitu saja, ada banyak proses di belakangnya yang terjadi. Dan itu sangat-sangat panjang. Nah, e, di antaranya ada analisis leksikal, ada analisis sintaksis, ada analisis semantik, dan seterusnya hingga bagaimana mesin tersebut bisa memahami apa yang kita tuliskan dalam bentuk perintah dengan bahasa tingkat tinggi tersebut seperti yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah analisis sintaksis ya jadi penerapannya CFG ini itu diterapkan di e, proses e, analisis sintaks pada bahasa penguraman e, maksudnya sintaks itu seperti ini misalnya kalau kalian me membuat deklarasi variabel misalnya kan integer i sama dengan e, 10 titik koma Nah, ini kan sintaksnya adalah ini adalah tipe data, ini adalah variabel, ini adalah simbol sama dengan ya, atau penugasan ya. Ini adalah nilai. Ini adalah titik koma. Nah, ketik nah sintaksnya itu sudah seperti ini. Nah, ketika kalian ubah misalnya variabelnya di depan, tipe datanya di belakangnya, misalnya seperti ini. i integer titik koma sama dengan 10. Nah, ini pasti error karena sintaksnya salah. Sintak sintaksnya ya, aturan penulisan yang sudah ditentukan oleh si pembuat bahasa pemrograman ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tugas parser itu atau analisis sintaksis itu untuk mendeteksi apakah sintaksnya sudah dituliskan dengan benar atau salah. Jadi ini sebenarnya besar sekali nih manfaatnya, ya. Penerapannya ini di bahasa pemrograman salah satunya Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke materi parsing. Jadi yang tadi itu adalah pengantar ya mengenai CFG. Nah, parsing berbicara mengenai parsing eh tentunya kita harus membahas dulu mengenai eh, pohonnya atau tree atau derivation tree. Jadi pohon atau tree ya bayangkan saja pohon di luar sana ya. Jadi kalau pohon di luar sana itu akarnya di bawah Nah, kalau pohon di sini, di TBO ini, itu akarnya di atas. Jadi, pohon atau tree itu adalah sebuah grab terhubung yang tidak sirkuler. Tidak sirkuler maksudnya tidak terhubung tertutup seperti ini ya. Itu tidak sirkuler. Nah, ini sirkuler. Nah, sedangkan kalau tree, tree itu grab juga, tapi tidak terhubung sirkuler. Jadi, dia punya ujung di mana uh, dia memiliki satu simpul simpul suatu simpul atau vertex yang disebut akar bukan satu ya satu ya ini, ini ini root oke okay, ini root dan dari situ kita memiliki lintasan ke setiap simpul ini simpul ini simpul biasa ini percabangan ya branch ini leaf atau simpul daun okay, ya, leaf itu simpul daun ini branch atau simpul percabangan. Jadi unsur-unsur kemudian ada panahnya ya arahnya. Nah inilah yang dimaksud dengan tree. Oke lanjut derivation tree. Jadi deriv derivation tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi yang perlu digarisbawahi di bawah ini simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Artinya uh, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Itu maksudnya. Jadi selama masih ada simbol variabel maka uh, simbol variabel tersebut harus diturunkan hingga betul-betul tidak ada lagi uh, simbol variabel di dalam uh, di dalam di dalamnya. Contoh misalnya terdapat sebuah aturan produksi S menghasilkan A besar B besar. Ya. Kemudian A menghasilkan A kecil A besar atau A kecil. Kemudian B menghasilkan B kecil B besar atau B. Ini aturannya ya. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah A A B B B ini bisa e, diturunkan dengan menggunakan aturan produksi ini. Ya kita mau mengecek apakah ini bisa diturunkan. Nah, kalau kita lihat secara ini, kita kita lihat, kita fokus ke sini dulu. Nah, kalau kita lihat hasil penurunannya, penurunannya S itu menghasilkan AB ya. S menghasilkan AB. Kemudian B menghasilkan, oh sorry, Uh, yang diturunkan sini adalah a. a menghasilkan a kecil a besar, oke? Okay. Kemudian uh, ini yang diturunkan yang a, yang a lagi. Nah a me bisa menurunkan a kecil, oke? Okay. Kemudian b di sini menurunkan b kecil b besar, kemudian b besar menurunkan b kecil. Sehingga bisa ditemukan ini, artinya bahasa ini, uh, inputan sering ini dapat diterima, ya, uh, adalah bahasa yang diterima oleh aturan produksi ini. Ya, ini sebenarnya ada banyak kemungkinan, tapi yang kita tampilkan adalah kemungkinan yang sudah benar, ya, yang daripada kita mau mencari bisa sampai sejam nyarinya. Nah, mending ya saya, saya tampilkan yang sudah benarnya langsung. Oke, okay. uh, kalau kita lihat dari sisi uh, derivation tree-nya, ya, ini S, S ini bisa menghasilkan A dan B, ya? Oke, okay. S menghasilkan A dan B. Kemudian A menghasilkan a kecil A besar, nih. A menghasilkan a kecil A besar. Kemudian, di sini diturunkan lagi: a. Menghasilkan a kecil. Ini dia, oke. Kemudian, b. B besar di sini menghasilkan b kecil, b besar. Ini b besar yang dimaksud, itu yang ini. B ini menghasilkan b kecil, b besar. Kemudian, b besar ini yang ini itu menghasilkan b kecil, b besar lagi. B kecil B besar. Oh ini kurang satu ya. Ini kurang satu ini seharusnya ada di sini lagi. Ini dua kali seharusnya. B B besar kemudian diteruskan kembali menjadi A A A A A, A, A B B B ya. Nah, ini maaf. Ini ada salah ketik ini di sini. <tuh> Karena mirip jadi kelupaan ketiknya. Nah, jadi B, B besar ini menurunkan B besar B kecil B besar kemudian B besar ini menurunkan B kecil sehingga diperoleh A, A kecil ya jadi diperoleh A A B B B jadi string ini diterima ya jadi semoga ada, -ada paham ingat tadi di sini ini seharusnya dua kali ya ini B ini B besar ini menghasilkan B kecil dan B besar. Baru kemudian B besar ini menghasilkan B kecil. Ini ada kelupaan satu di sini. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, berbicara proses penurunan atau parsing, ada dua jenis metode, uh, uh, teknik penurunan ya atau yang pertama itu adalah leftmost derivation dan yang kedua adalah rightmost derivation. Kalau leftmost derivation, kalau leftmost derivation, uh, simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Jadi ketika ada uh, uh, sebuah deretan simbol, maka simbol yang paling kiri yang akan diturunkan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, ada a kecil, a besar, b, b besar, a kecil. Nah, di sini kalau kita lihat yang mana simbol variabel yang paling kiri? Yang paling kiri adalah A. Maka A dulu yang diturunkan. Oke? Okay? Seperti itu maksudnya. Nah, sedangkan kalau rightmost derivation adalah simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Artinya kalau kita menggunakan rightmost derivation, maka yang diturunkan terlebih dahulu adalah B. Oke? Okay? Sederhana seperti itu. Ini karena namanya bahasa Inggris jadinya uh, kedengaran susah, tapi sebenarnya gampang. <tuh> Oke, okay, sekarang kita uh, saya berikan contoh uh, leftmost derivation dan rightmost derivation. Di sini kita sudah memiliki sebuah apa? Uh, sebuah aturan ya aturan produksi di mana aturannya adalah S menghasilkan a kecil a besar S besar atau A dan a, a menghasilkan S besar b kecil A besar atau B A. Adapun sering akan dicari yang ingin kita ketahui apakah ini e, dapat diterima oleh aturan, dapat dibangkitkan oleh aturan produksi ini adalah AABBAA. Sekarang kita coba yang leftmost derivation. E, karena leftmost berarti yang harus kita turunkan e, adalah simbol variabel yang paling kiri. Sekarang S, ya karena S sendiri berarti ya, ya, mau tidak mau yang diturunkan adalah S. S menurunkan A, A, S. Yang mana yang paling kiri? A. Berarti A menurunkan S, B, A. Ya. Sekarang yang mana yang paling kiri? S. S menurunkan A kecil. Sekarang yang mana yang paling kiri? A. Ya kan? Berarti A menurunkan B, A. Yang mana yang paling kiri lagi? S. Karena S sendiri, tinggal sendiri, ya mau tidak mau kita harus memilih S. S menurunkan A sehingga yang ini diterima. Nah, kalau kita menggunakan request derivation, apakah bisa diterima juga? Nah, kita cek S menurunkan A, A, S. Kemudian yang paling kanan yang mana? A atau S? Ya, jawabannya S. Nah, sekarang yang berarti yang diturunkan adalah S. S menjadi A. Sekarang yang paling kanan yang mana? Ya, A. A menurunkan SBA Yang mana yang paling kanan? A. A menurunkan BA. Sekarang yang mana yang paling kanan? Ya S. S S menurunkan A kecil sehingga diperoleh AABBA. Artinya, string inputan ini dapat dibangkitkan oleh aturan produksi ini. Artinya, string ini dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat diterima oleh aturan produksi sudah dibuat ini. Nah kalau kita lihat dari menurunkannya menggunakan uh, dari fashion tree, pada dasarnya sebenarnya sama saja, hanya saja dengan menggunakan dari fashion tree kita akan lebih mudah melihat penurunannya. Nah, s, <coughs> di sini kita coba dengan uh, string yang sama. S menurunkan a a s ya, a kecil a besar s besar. Kemudian A menurunkan SBA ya. Ini yang pakai left ya, left mouse ini. A menurunkan SBA, kemudian S menurunkan A. A besar menurunkan BA. Kemudian S menurunkan a kecil. Sehingga diperoleh A A B B A A. Ya, ditarik. Oke. Kemudian selanjutnya nah ini contoh proses penurunan atau parsing dalam bahasa Indonesia ya ini contohnya ya ini aturan produksinya seperti ini jadi suatu kalimat itu bisa terdiri atas subjek dan predikat oke kemudian subjek itu bisa terdiri atas kata benda dan kata sifat atau kata benda saja kemudian Uh, predikat itu bisa terdiri atas kata kerja dan kata benda atau kata kerja saja. Kemudian kata benda ini bisa menurunkan anggaplah uh, yang bisa diturunkan adalah bakso, babang, kucing, ikan ya. Ini ini atau ya sama dengan yang warna merah ini. Kemudian kata sifat ini bisa di menurunkan tampan, lucu, ya. Kata kerja ya, bisa menurunkan makan atau beli. Oke, jadi uh, di sini ada-ada uh, saya rasa sudah bisa mengetahui yang mana yang simbol variabel, yang mana yang simbol uh, terminal. Oke, berarti yang punya uh, ini tanda siku ini ya, kurung siku ini itu adalah simbol variabel, sedangkan yang ini adalah simbol terminal, oke, nah, ini ini penerapannya untuk bahasa alami. Sekarang kita cek berdasarkan aturan ini bahasa apa saja yang bisa ditampilkan, yang bisa dibangkitkan. Nah, contoh satu kalimat yang bisa didapat dibangkitkan atau dapat diterima oleh aturan ini adalah, Babang tampan makan bakso. Mau bukti bahwa kalimat ini bisa diterima, bisa dibangkitkan? bisa diterima sebagai suatu bahasa berdasarkan aturan ini. Sekarang kita lihat kalimat itu bisa menurunkan subjek dan predikat, ya. Kalimat bisa menurunkan subjek dan predikat. Nah, subjek bisa menurunkan kata benda dan kata sifat. Kata benda bisa menurunkan bakso, babang, kucing, ikan. Nah, sekarang kita karena kalimatnya babang ya, kita ambil babang. Berarti benar ya. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu bisa tampan, bisa lucu. Nah, di sini ambil tampan. Oke. Kemudian predikat bisa menurunkan kata kerja dan kata benda. Kata kerja bisa menurunkan makan atau beli. Di sini kita ambil makan. Kata benda bisa menurunkan bakso, babang, kucing, ikan. Kita ambil bakso. Berarti babang tamfan makan bakso itu adalah suatu bahasa yang dapat diterima oleh aturan produksi yang sudah kita buat ini. Ya, itu dari sisi sintaks berarti benar. Sintaksnya benar. Eh, Sintaksnya ya. Nah. Berarti Pak, ini ada ada kalimat lain-lain dong yang bisa ditampilkan yang bisa dibangkitkan juga, yang bisa diterima? Iya, betul. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh kalimat yang bisa diterima oleh aturan produksi ini. Yang pertama, Babang tampan makan bakso. Yang kedua, Babang, babang makan. Yang ketiga, kucing lucu makan ikan. Itu bisa diterima juga. Kalau mau dicek ya silahkan cek sendiri nanti. Nah, tadi kan saya sudah ajar ya cara-cara uh, mengecek apakah kalimat ini terima atau tidak. Ikan lucu makan kucing. Nah ini secara sintaks ini benar. Oke, secara sintaks ini benar. Kemudian kucing tampan makan babang. Secara sintaks ini benar. Oke, kemudian babang beli ikan. Ini benar. Ikan tampan beli kucing. Ini benar ya di sini yang kita bahas adalah sintaksnya ini secara sintaks ini benar semua tetapi secara makna atau dari sisi semantiknya itu ada yang keliru ya ini kan e, kucing lucu makan ikan ya ya bolehlah ikan lucu makan kucing ini kayaknya e, tidak logis ya kucing tampan makan babang ini tidak logis juga nih ya Ikan tampan beli kucing. Ini tidak logis juga. Jadi secara sintaks, secara sintaks ya saya ulangi, secara sintaks ini semuanya diterima, benar jika melihat aturan ini. Ini diterima. Tapi secara makna atau si semantiknya uh, itu ada yang uh, tidak bisa diterima. Ya. Nah. Uh, makna semantik itu ada juga di teknik kompilasi. Jadi setelah seperti yang saya sebutkan tadi, setelah analisis leksikal, ada analisis sintaksis, kemudian ada uh, analisis semantik. Ya. Jadi maknanya lagi yang dicari. Apa maksudnya dari kalimat ini? Jadi sebenarnya belajar teori bahasa automata itu menarik sekali sebenarnya. Ya. Kalau kalian bisa menguasai ini, kalian bisa membuat bahasa pemrograman yang baru. Ya. Jadi ini, ini ini aturan produksi yang sederhana ya, sebenarnya masih jika kita ingin membuat aturan produksi untuk bahasa alam kita sehari-hari, ini sebenarnya yang sesuai dengan uh, aturan itu. Oh aturannya itu pasti banyak sekali, banyak sekali. Nah ini hanya uh, saya berikan sebagai contoh kepada adik sekalian agar dapat lebih mudah memahami maksud dari proses penurunan tersebut. Dan uh, atau teknik parsing ya dalam bahasa Indonesia semantic parsing. Ini kasusnya ini yang saya berikan contoh sekarang adalah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa pemrograman ya itu tadi e, dari segi e, apa? Bagaimana kita mengetikkan bahasa pemrogramannya? Contoh misalnya saya berikan contoh kalau begitu, nah di sini, ya. ini, misalnya seperti ini, misalnya di bahasa pemrograman Java. Kita mendeklarasikan sebuah kelas. Biasanya kita uh, mendeklarasikan juga tipe aksesnya ya. Misalnya uh, atau akses modifiernya lah misalnya final uh, class final class aritmatika misalnya. Final class aritmatika di dalamnya ada metode misalnya uh, public static void kemudian ini di sini ada parameternya misalnya integer a integer b oke okay, kemudian ini adalah re oh karena dia void bisa void misalnya misalnya ya integer 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 a b okay, oke okay di return A ditambah B, misalnya, seperti itu ya. Public static, oh, ini nama metodenya tidak ada, tambah, oke. Nah, ini tidak ada error, karena sintaksnya benar, sesuai dengan aturan dari bahasa pemrograman Java. Tapi, ketika saya merubah sintaksnya, misalnya, final ini saya pindahkan ke depan sini, ya. Oh jangan ini dianggap satu ini baris. E, misalnya di mana ya? Nah di sini deh. Nah, pasti salah. Kenapa salah? Karena sintaksnya salah. Final ini harus terletak di depan kelas ini. Coba kita pindahkan di depan kelasnya juga. Kelas final ya salah juga. Kenapa? Karena sintaksnya, sintaksnya tidak sesuai. Jadi final itu harus berada di depan sini. Final kelas aritmatika, nah, itu benar. Tapi artinya sintaksnya benar. Tapi kalau sintaksnya salah seperti ini, saya meletakkannya seenak saja, seenak saya saja, tanpa melihat aturan, itu pasti salah, dianggap salah. Nah inilah salah satu contoh penerapan dari uh, analisis sintaks. Contohnya juga misalnya seperti ini. Ini kan uh, operasi aritmatika ya, a ditambah b. Kalau plusnya saya pindahkan ke depan sini. Nah, itu pasti salah juga, karena sintaksnya salah. Sintaks penjumlahan itu ya ada operan, operator operan, atau variabel operator penjumlahan variabel. Kalau variabel, variabel operator nah, sintaksnya salah. Oke, jadi semoga ada paham dengan beberapa contoh yang sudah saya berikan. Ya, ini tadi. Kemudian ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Uh, the quick uh, brown fox jump over the lazy dog. Nah, ini proses penurunannya nih. Nah, ini ini pakai aturan uh, bahasa bahasa Inggris ya. Nah. Jadi penurunannya seperti ini. The quick uh, brown fox jump over the lazy dog. Oke, okay. jadi nanti ada Dek silakan belajar sendiri yang ini. ya. Kemudian eh, kita membahas mengenai masalah ambiguitas, ya. Ini bahasan terakhir. Jadi, ambiguitas itu adalah kedua artian atau makna ganda, ya. Ambigu, bermakna ganda. Cintamu ambigu, Honda oh, cocok, ya. Eh, ambigu, ya, bermakna ganda, misalnya kalau di, dari segi bahasa, misalnya. Bisa, itu bisa berarti ya, saya dapat, uh, saya bisa melakukannya, atau bisa ular, nah, itu ambigu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam uh, konteks uh, teori bahasa, ambiguitas itu uh, terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string atau untai. Jadi misalnya ada string nih. String, tapi uh, dia uh, string tersebut uh, bisa, dibangkit, bisa dibangkitkan dengan atau bisa dicapai dengan uh, pohon penurunan yang uh, berbeda, itu yang dimaksud dengan ambiguitas. Contoh, misalnya sekarang terdapat uh, saya berikan sebuah aturan produksi S. Nah ini contoh ya. Contoh satu, S dapat menurunkan a besar atau b besar. A dapat menurunkan a kecil, b dapat menurunkan a kecil. Sering yang dicari adalah ini kebetulan cuma satu. Ya. Cara yang pertama itu bisa melalui S menurunkan a, a menurunkan a kecil. Cara yang kedua, S menurunkan b, b menurunkan a kecil. Nah, ini sama-sama bisa membangkitkan, tapi dengan cara yang e, berbeda, ya kan? Ini cara yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan ambiguitas. Oke, contoh yang kedua. Aturan produksinya adalah S menghasilkan SBS, S menghasilkan SCS, dan S menghasilkan A kecil. String yang dicari adalah A Ya, A, B, -A C, A. Cara yang pertama itu S menurunkan SBS, kemudian s ini menurunkan scs kemudian s ini menurunkan sca ya eh bukan sca ya. s ini menurunkan uh, dulu ada yang keliru sedikit kita cek yang diturunkan oh s ini menurunkan uh, a ya yang ini yang ini yang ini nah, s ini menurunkan ini ya kemudian S ini menurunkan ini sehingga bisa diperoleh A baca A B A C A sedangkan cara yang kedua itu dengan cara yang berbeda tapi bisa mencapai ini juga sekarang kita lihat S ini menurunkan S C S nah, kemudian S ini menurunkan A, A kecil nah, S besar ini menurunkan kecil. Kan? Kemudian, uh, S ini menurunkan uh, A kecil. Ya. Ini diperoleh ABACA. Oke okay, ya. A, B, A, C, A. Nah, ini dua cara yang uh, berbeda, tidak sama. Namun bisa membangkitkan string yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan Ambiguitas, ambigu. oke? Okay. Nah, kalau kita lihat pohon penurunannya dengan eh, pada contoh yang kedua tadi, yang string a b a c a itu, ini cara pertama, ini cara kedua, maka pohon derivasinya untuk derivas ya, pohon derivasinya untuk yang pertama adalah seperti ini, karena dia diturunkan di ruas kanan ya apa di variabel yang paling kanan selalu diturunkan maka bentuknya seperti ini s menurunkan sbs s besar menurunkan scs ya kan kemudian s nya menurunkan a s nya menurunkan a s nya menurunkan a jadi sehingga diperoleh a b a, c a. kemudian pohon derivasi yang kedua cara yang kedua modelnya seperti ini SCS, kemudian S ini menurunkan SPS, e, ya. Kemudian S, S ini menurunkan A, sehingga ini diperoleh A, B, A, C, A. <tuh> Oke, okay. jadi e, ini adalah beberapa contoh, ya. Beberapa contoh Ambiguitas. Jadi ya, diingat kembali bahwa ambigu itu berarti bahwa sebuah string itu dapat dibangkitkan dengan menggunakan dua penurunan yang berbeda. Lebih dari satu ya, lebih dari satu itu sudah dianggap sebagai ambigu. Jadi mau dua, mau tiga itu artinya ambigu. Oke. Okay. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada pada bahasa alami maupun pada bahasa pengurangan. Ini bahasa selanjutnya. Kemudian, bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan, ya, dan susunannya akan menuntutkan arti, maka artinya itu bisa menjadi ambigu. ya Seperti tadi itu. Ini bisa menjadi ambigu. Oke, adik-adik. Uh, saya rasa uh, ini yang bisa saya jelaskan untuk uh, materi mengenai Dead Fashion Tree konteks uh, free grammar. Uh, semoga ada, ada bisa memahami. Uh, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.